Halo my friends, ketemu dengan saya lagi Mr. Lee hari Semangat ini. Ya, kita dalam menghadapi pandemi saat ini, kita tetap diberi kekuatan dan kesehatan dalam melakukan aktivitas kita. Jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan, kita tetap berdoa dan pakai masker ya saat kita keluar rumah ya my friend ya, jangan lupa itu semua. Oke my friends, untuk kesempatan yang indah ini saya akan mereview produk dari Aulen lagi, yaitu khususnya untuk satelit premium tipenya AD430ESB. Jadi satelit ini suaranya sangat mantap walaupun ukurannya nggak begitu besar. Ini hanya 4 in woofernya dan tweeter kecilnya ada 2. Speaker ini biasa dipakai untuk di restoran, di kafe, di hotel, di perkantoran, maupun di tempat-tempat lain seperti di spa juga bisa, di refleksi itu juga bisa pakai ya. Ini suaranya sangat halus, mantap. Suara bassnya ada terasanya. Jadi suara bassnya pelan tapi enak. Suara speakernya ini detailnya sangat dapat. Ini sudah banyak kita pasang di restoran ini untuk speaker tipe Aulen AD430ESB ini. Oke, my friend, sebelum saya melanjutkan videonya, jangan lupa ya my friends untuk tekan subscribe, like video kami, dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk uploadan video kami yang berikutnya ya my friends ya. Sekali lagi, untuk speaker ini kualitasnya sudah sangat teruji, sudah terbukti sudah kita pakai di beberapa tempat ya. Ini untuk speakernya sangat mantap. Oke, selanjutnya langsung kita buka saja untuk speakernya ini. Kita lihat langsung ya fisiknya ya. Ini mode bracketnya. Ini bisa pasang dari samping tembok ya. Kalau kita pasang dari samping tembok. Oke, ini kalau kita pasang dari samping tembok. Bisa juga digantung dari atas tembok, dari plafon. Yang penting ini harus kuat pegangannya ya. Kalau di gipsum ya nggak bisa ya. Ini pegangan sudah ada dak atau ada dudukannya, ini bisa pasang di sini. Oke. Kalau pasang di sini, ini bisa kita tunduk begini juga ya. Oke, kalau kita pasang di tembok. Oke, ini tampilan depannya. Ini speakernya ukurannya hanya 4 in saja dan untuk tweeternya ada 2 di dalamnya ya. Tapi untuk suaranya sangat oke ya. Sangat mantap untuk suaranya. Ini bentuknya kalau kita lihat dari samping ya. Jadi bentuknya tidak kaku. Ini ada modelnya ya. Ada futuristik bentuknya ya. Ini jadi melengkung begini ya. Kan kalau kebanyakan speaker lurus begini ya, itu bentuknya tidak begitu keren. Kalau ini memang bentuknya keren. Ini warna hitam AD430ESB. Masih ada lagi yang warnanya putih AD430ESW ya. Nanti berikutnya akan kita review yang warna putihnya. Sementara kita review hari ini yang khusus warna hitamnya. Sebenarnya suaranya sih sama aja, cuma beda warna ya. Oke, ini untuk bracket tadi. Ini untuk pasang kabelnya ini di sini ya. Oke, ini tipenya AD430ESB ya. 30 watt di 100 volt. Oke, ini satu pilihan saja. Jadi hanya 30 watt. Ya, oke. Nanti kita coba suaranya ini. Oke, ini my friends, ini RAM depannya yang melengkung tadi sangat mantap ya. Ini halus, ini RAM-nya juga besinya kuat, tebal. Oke, kita coba buka untuk lihat isi dalamnya ya. Ini dia. Oke. Ini untuk speaker tweeternya 2 dan ini untuk woofernya yang 4 in 1 ini ya. Oke. Ini suaranya sangat mantap kok. Ya. Kembali nanti kita cobain suaranya ya. Hubungkan dulu untuk kabelnya.
tadi kabel sudah kita sambungkan, my friends. Selanjutnya kita mau coba suaranya ya. Ini speakernya sangat mantap. Ini untuk muter audionya yang pelan ya, yang musiknya soft gitu ya. Bukan untuk geber-geber kita pakai speak seperti apa speaker lapangan gitu, bukan ya. Bukan untuk konser gitu, bukan. Ini hanya untuk dengan lagu yang pelan tapi detail suaranya dapat. Ada bassnya, tweeternya halus, tidak bikin sakit kuping yang dengar, yang posisinya dekat gitu ya. Ini suaranya yang begitu fungsinya ya, yang sangat mantap lah suara-suaranya. Oke, kita bunyikan langsung saja untuk suara speakernya ini. Oke ya, kita coba ya, kita putar audionya. Suaranya sangat halus ya, ada bassnya, tweeternya, semua terasa ya. Ini sangat enak kalau buat dengan lagu pelan sambil nyantai kita. Ini paling cocok nih speakernya ini, udah kelas premium dari Aulen nih untuk satelitnya nih. Oke, my friends, demikianlah untuk hasil suaranya untuk speaker Aulen AD430SB ini ya. Suara detailnya sangat dapat, ada high treble-nya sangat terasa, bassnya juga tidak begitu cempreng ya, ini bassnya terasa enak. Empuk kalau kita pakai dalam ruangan tertutup, kita pasang beberapa unit, ini menghasilkan suara yang sangat bagus ya. Untuk speaker ini, kalau dalam pasang di kafe, atau di restoran, atau di hotel, atau di kantor, sewaktu-waktu kita mau buat pakai paging atau panggilan juga bisa ini speakernya ya. Contohnya kita coba pakai lagi muter audio nih. Nanti kita buat pagingnya juga kalau ada mikrofon. Oke, untuk suara pagingnya ini ya. Oke ya, coba saya naikkan volume mic-nya. Oke, ini kalau buat panggilan juga bisa. Kalau dalam kantor sewaktu-waktu kita perlu, tinggal pasangin mic, lalu kita bisa buat paging ya. Oke, ini suara mikrofonnya cukup jernih juga, walaupun insinya agak kecil ya. Untuk speakernya 4 in, tapi masih cukup memadai kalau untuk paging dalam ruangan ya. Oke, thank you. Demikian my friends untuk review dari speaker Aulen ini. Suaranya mantap ya, dan kita dengar halus ya, dan juga ada terasa suara bassnya ya my friends. My friends, jangan lupa saksikan terus untuk uploadan video kami yang berikutnya, supaya tidak ketinggalan untuk informasi yang akan kami terus sampaikan kepada my friends.